Kalau Semarang ini kan kalau jalan-jalan atau infrastruktur yang di dalam kota ini kan sudah clear gitu ya. Tapi yang menjadi ancaman itu adalah kan masalah rok. Dan alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Menteri PUPR untuk mulai dilaksanakannya pembangunan untuk sipel. Karena kan pasti yang itu yang paling utama. Kalau di Tambak Loro ini sudah dibangun sipel, Insya Allah tidak akan terjadi. Ini ada 300 miliar. Dan itu akan dibangun oleh di bawah kewenangan BBWS Pemali Juwana. Dan mungkin tidak sampai 1 tahun. Kemarin dari Kepala BBWS menyampaikan tidak sampai 1 tahun ini akan terbangun. Karena yang pertama tidak ada pembebasan terhadap masalah-masalah sosial. Dan ini kan juga sudah ditunggu oleh masyarakat Tambak Loro gitu ya. Sehingga mereka juga senang dan mendukung terrealisasinya segera sipel. Cap 1,3 km, jadi itu mulai dari ujung ya Indonesia Power itu sampai di muara sana. Kemudian di sana juga dibangun kolam retensi, jadi untuk penampungan air hujan sebelum dikeluarkan ke laut. Ini diharapkan nanti tidak akan terjadi rob lagi. Dan ini kan yang penting karena di sana ini kan ada pelindung, ada pelabuhan yang notabene kan menjadi salah satu pendukung untuk transaksi untuk ekspor impor itu kan melalui dari Tanjung. Tapi kalau udara ini kan tidak terlalu besar, tapi utamanya kan dari kontainer-kontainer. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.